Nama pemain asal Argentina, Alejandro Garnacho, terus menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini. Ya, bintang muda Manchester United itu baru saja mengantarkan timnya meraih gelar juara FA Youth usai mengalahkan Nottingham Forest. Suatu hal yang langsung membuat Ronaldo bereaksi, di mana pemain asal Portugal itu dilaporkan mengirimkan sebuah pesan pada Garnacho atas prestasinya itu. Lantas, pesan apa yang dikirimkan oleh Ronaldo kepada wonderkid setan merah tersebut? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, berbeda dengan tim senior Manchester United, tim muda setan merah yakni Manchester United U18 secara meyakinkan berhasil menjadi juara FA Youth usai di final mengalahkan Nottingham Forest dengan skor 3-1. Di mana salah satu pahlawan kemenangan United adalah Alejandro Garnacho. Ya, pemain berusia 17 tahun itu mampu mencetak 2 gol kemenangan setelah sebelumnya laga berjalan imbang 1-1. Tentu sebuah prestasi yang membanggakan bagi seorang Garnacho, mengingat selain berhasil menjadi juara, dirinya pada musim ini juga berhasil menembus skuad senior Manchester United. He scores. He won the penalty. He's buried the penalty and Manchester United lead again. Can they keep the lead? This is Garnacho. And still he's scored again. His 7th goal of the youth cup run. He is the Berbicara Garnacho, ada salah satu keunikan yang dimilikinya, yakni selebrasi yang dilakukan usai mencetak gol. Di mana pemain kelahiran Madrid itu sering menirukan selebrasi dari Ronaldo, yakni selebrasi siu. Usut punya usut, apa yang dilakukan oleh Garnacho adalah sebagai bentuk rasa kekaguman pada Ronaldo yang saat ini menjadi idolanya. Tapi tunggu, yang dilakukan oleh Garnacho bisa saja berarti lain dengan makna yang hampir serupa. Karena bisa saja, selebrasi yang ia lakukan adalah sebagai bentuk rasa terima kasih pada Ronaldo yang telah mendukungnya. Dimana menurut beberapa kabar yang beredar, sebelum tim muda Manchester United melakoni laga final, Ronaldo dilaporkan mengirimkan sebuah pesan pada pemain muda setan merah untuk tetap percaya diri dan yakin bakal memenangkan pertandingan melawan Nottingham Forest. Pesan dari Ronaldo itu pun ditonton bareng-bareng oleh pemain di ruang ganti sebelum pertandingan final berlangsung. Di sisi lain, usai membawa timnya menjadi juara dan melakukan selebrasi seperti yang biasa dilakukan oleh Ronaldo, Garnacho kemudian meluapkan kegembiraannya dengan memposting sebuah instastory di Instagramnya. Di mana dalam postingan itu, dirinya membuat foto yang seolah-olah gerakan serta posenya mirip dengan Ronaldo saat sama-sama melakukan selebrasi. Garnacho kemudian menandai akun Ronaldo agar supaya pemain asal Portugal itu tahu. Sementara itu, di ajang FA Youth sendiri, Garnacho memang menjadi pemain yang paling menonjol di kubu Manchester United. Bagaimana tidak? Karena menurut Transfermarkt, ia mampu mencetak 7 gol serta 3 assist dalam 6 penampilan yang ia jalani. Maka pantas saja jika pemain yang satu ini langsung masuk menjadi nominasi pemain terbaik turnamen berkat prestasinya tersebut. Dan kini tampaknya tinggal menunggu waktu saja untuk melihat Garnacho lebih sering bermain bersama skuad senior Setan Merah. Jadi itulah pesan dari Ronaldo untuk tim muda Manchester United sebelum melakoni laga final FA Youth melawan Nottingham Forest.